Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tanya Along, mak awak ni gana? Along akan jawab, mak saya ni fighter. Sebab banyak dalam memori Along, orang akan report benda-benda ke mak. Macam kawan-kawan mak, mari rumah kabur orang gini-gini. Lepas tu mak akan tolong dia, tegakkan hak dia lah kini. Maksud macam fighter lah. Lepas tu benda kejadian hak, peristiwa hak Along ingat, hak paling ni lah, kiranya paling besar hak ingat pasal mak. Banyak, tapi hak paling tu, masa dulu Along dah ada 4-5 gitu, Along nak pergi lawatan. Tapi lawatan tu untuk budak tenang, habis UPSR kan. Tapi Along waktu tu kecil lagi. Tapi sebab Along wakil sekolah waktu tu, backup negeri, cerita Cikgu Hana ajak Izzat, jom lah nak join juga. Tapi agaknya mak tak bagi, mak tak ambuh. Lepas tu Along ajak sampai tidur noh bawah sofa rotan gitu. Tapi rupanya mak bayar dah. Lepas tu Along pun gilah lawatan tu juga. Okay. Terima kasih mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mak Angoh ni. Kalau orang tanya, mak awak gana, Angoh akan khabar mak ni seorang yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun mak macam tegas kat rumah dulu masa Angoh kecil, tapi Angoh tahu dalam ketegasan mak, sebenarnya mak sayang sangat anak-anak mak. Yang paling Angoh ingat sekali adalah bila Angoh pergi sekolah asrama lah, masa kat Emerson dulu, Angoh akan ingat sama-sama mak letak makanan dalam, atau makanan, letak kepuk dalam teh biskut, mak atau Angoh ikan bili goreng, waktu paling Angoh suka lah. Kedua, benda yang paling Angoh ingat pasal mak ialah masa Angoh fail JPJ dulu. Lepas tu mak bagi ketua bilik Angoh, mak kata tak apa, insyaAllah ada rezeki Angoh pas ni. Angoh rasa macam Angoh dapat semangat gitu daripada mak. Terima kasih mak, Angoh sayang mak. Assalamualaikum, ni Atih ni mak. Kalau orang tanya mak Atih ni gana, Atih kan khabar, mak Atih pandai bercakap. Bukan pandai bercakap dari segi bebel je. Mak pandai cakap. Kalau contohnya mak ada program ke, mak tak ada program ke, kalau orang minta mak untuk spontan cakap, mak akan ada je idea untuk bercakap. Jadi Atih kan khabar, mak orang yang pandai bercakap. Dan kalau peristiwa yang paling Atih ingat tentang mak dan Atih adalah bila Atih kena denda, Atih ada masalah disiplin kat sekolah 2 minggu. Jadi Atih malukan mak, Atih minta maaf banyak. Atih rasa nyesal nak. Tapi sekarang Atih rasa macam Allah apa jahat dengan Atih. Atih buat mak abang kena mari sekolah sebab Atih poteng. 3 hari Atih poteng kelas. Cikgu guru tu Atih, khabar Atih poteng. Yang tu je peristiwa yang Atih ingat paling terkesan kali. Okey, wallahu a'lam. Orang tanya Acik, mak ni gaya, Acik akan tahu mak ni adalah seorang yang suka membantu. Sebab kalau mak pergi pasar, mak akan sok mak macam pergi tengok gerai-gerai kecil, mak akan tolong orang tu. Walaupun barang-barang yang orang tu jual tu tak adalah segar pun. Lepas tu kalau ada orang main rumah ke, memang mak akan tolong lah orang kan gana pun. Lepas tu, peristiwa yang paling Acik ingat pasal mak adalah waktu Acik kat sekolah kat Semaza, mak pernah kirim surat ke Acik. Sebab waktu tu awal-awal Acik masuk sekolah asrama. Lepas tu mak adalah kirim surat, mak masuk dalam time biskup, beri khabar. Acik baca lah. Asyik tak tahu mak ingat ke dah, mak ingat dah mak. Selamat hari lahir mak, semoga diberkati usia mak, diluaskan rezeki mak, dipanjangkan umur mak, Acik sayang mak. Puannya, mak adalah seorang yang sangat penyayang, yang sangat baik, seorang yang sangat suka mendengar semua benda perkara berkaitan dengan anak-anak dia. Ha? Dan mak akan cuba untuk menyelesaikan masalah itu sebaik mungkin. Ha? Itu yang pertama. Yang keduanya, mak ni adalah seorang yang menjadi role model dalam setiap anak-anak dia. Mak adalah menjadi orang yang paling utama. Kemudian, kaitan dengan peristiwa mak ni, bila mana kita ni nak buat sesuatu perkara, kita ngadu ke mak ataupun kita apa nama ni, kalau kesalahan benda yang kita buat, mak lah menjadi seorang yang suka menegur kita. Dan seorang yang kalau lah kesalahan yang memerlu kepada rotang, mak pernah rotang semua anak-anak dia. Kalau cubi, mak pernah cubi, semua benda mak pernah buat. Jadi itulah pengajaran yang saya dapat untuk kehidupan kita pada hari ini. Itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udik. Dan kalau lah orang tanya saya, okay, mak awak ni kena? Dan apa saya akan jawab? Saya akan jawab mak saya ni seorang seperti tulang belakang. Untuk dulu, dia seperti tulang belakang untuk ayah dan untuk anak-anak dia. Benda yang anak-anak dia buat, dia biasanya marah. Dia marah sangat semuanya. Tapi dalam masa yang sama, dia tolong. Gitu. Kenapa peristiwa yang boleh kena, yang muda, yang saya ingat dengan mak saya? Yang antaranya, contohnya saya nak buat satu bisnesnya. Saya nak buat satu bisnes, dia dalam masa yang macam payuh, dia semua macam jangan-jangan kita yang ni. Tapi dia akan tolong untuk ke arah yang kini lebih baik. Gitu. So bagi saya, mak saya ni seperti tulang belakang untuk ahli keluarga dan terutamanya abah lah. Mak memang orang yang semua kuat belakang. Oh, tu je. Jadi terima kasih kepada semua. Dulu, mak cocok dari belakang, mak tarik bateri. Dan benda tu
Bila ingat balik esok ya, tak ada orang boleh beri situ selain kakak. Jadi, jangan jadi mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizi. Dalam keluarga panggil saya abang. Lepas tu saya anak nombor 8 daripada 10 adik-adik. Lepas tu dia yang saya fikir daripada tuan-tuan mak saya ni lah. Saya rasa mak saya ni lah seorang yang garang. Sebab bila mana kita ni sebagai adik-adik, kalau dah buat kerja ni, dia akan marah orang kita. Contoh. Lepas tu yang kedua, dia ni seorang yang penyayang. Sebab sebab dia ni, sebab walaupun kita dapat keputusan yang biasa ke muda ke, memang dia akan beri hadiah ke lah. Sebab nak macam nak beri tanda perhargaan gitu ke kita. Lepas tu pula peristiwa yang manis sekali lah bila dapat result SPM yang kemarin. Itu lah. Okay, rasa setakat itu sahaja daripada saya. Okay, sekian, terima kasih. Hospital. Okay, so saya rasa itu sahaja. Dan sekali birthday umi yang ke-9.